Tak kurang dari 234 adegan diperagakan oleh Handoko, seorang suami yang tega membunuh istrinya sendiri, Novi Septiani. Digiring menuju rumah pelaku, warga yang kesal atas ulahnya berkerumun untuk menyaksikan proses rekonstruksi ini. Proses rekonstruksi diawali dengan kepulangan tersangka yang saat itu dalam keadaan mabuk dari tempat karaoke. Sesampainya di rumah, pelaku terlibat cekcok dengan sang istri karena didapati tersangka berselingkuh dengan wanita lain. Saat sang istri mencoba melabrak wanita lain melalui telepon, pelaku lantas naik pitam. Pelaku lalu mencekik istrinya hingga kehabisan nafas dan akhirnya meninggal dunia. Dari adegan itu tergambar bahwa pelaku melakukan kekerasan dengan cara mencekik, ya, mencekik leher korban, dipepetkan ke tembok kurang lebih sekitar 5 menit sehingga korban kehabisan nafas sesuai dengan keterangan hasil otopsi yang disampaikan oleh AKBP Dr. Forensik Kratna di DV Polda Jateng. Jadi kehabisan nafas karena cekikan tersebut. Ini sudah tergambar jelas hasil rekonstruksi ini dengan hasil otopsi sudah nyambung. Jadi kemungkinan mati saat dicekik, berarti suami tahu? Ya, kalau pengetahuan dari tadi menyampaikan bahwa dia pikir tidak sampai meninggal. Namun kenyataannya setelah dia melakukan cekik itu akhirnya korban meninggal dunia. Awalnya kematian korban dianggap wajar. Namun kecurigaan timbul karena ada luka lebam di wajah korban. Saya bangunin, nggak bangun-bangun, terus saya pegang jempol kakinya, sudah dingin mengaku, ya saya bilang kalau ini udah meninggal nggak usah nangis. Terus saya keluar minta tolong sama tetangga-tetangga gitu, Mbak. Waktu itu saya belum ada kecurigaan, Mbak, karena waktu itu saya kan panik, jadi nggak ada rasa gimana gitu. Tahu-tahu tengkurup meninggal, saya itu nggak ada kecurigaan. Habis itu kan saya kan cuma keluar gitu. Tersangka yang berprofesi pedagang sapi ini dikenal pendiam dan tertutup terhadap tetangga sekitar. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 44 tentang KDRT, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Prasetyawati melaporkan untuk NET.